Oke guys, balik lagi channel gue kritik dulu kita, channel GSL guys. Ini ada member baru lagi. Ini gue. Kamera ini. Wah iya, kamera. Ini guys, gue akan react nih EXO yang judulnya Electric Kiss. Tadi soalnya banyak rekomendasi setelah gue ngerekam lagu yang kan gue belok Monster. Sekarang Electric Kiss yang Dance Practice. Oke, lu suka juga ngeliat orang-orang joget masalahnya kan? Coba gue lagi belajar nari gue. Lu lagi belajar kan? Belajar nari, karena ada seseorang yang menginspirasi gue, akhirnya gue belajar nari. Oh serius? Belajar nari. Karena zaman TikTok sekarang emang gue gak nyangka sih. Respon lu ternyata lu bikin dance. Iya, karena jadi cocok ya? Iya, cocok banget. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini kita gue udah buka nih EXO Electric Kiss. Ini lagu juga sabi sih nih. Gue udah tahu lagu ini lumayan lama nih lagunya. Cuman sekarang gue sama kayak Lori. Jujur, gue bukan praktisi. Gue gak mau mempraktekkan jadi dancer. Tapi gue suka gerakan-gerakan yang makin energik kayak tadi lo bilang kan. Itu gue makin suka. Bertema, ya? Bertema terus kayak tadi apa, kayak silam-silam gitu tau gak? Ya kan, mulai-mulai kayak gitu. Jadi kita langsung ya guys. Oke guys, langsung EXO Electric Kiss Dance Practice. Ploki-ploki. Plok. Oh shit. Patah-patah gitu. Kameranya bisa ya. Itu dia mau masuk patah-patah itu. Jadi Korea udah bisa sih. Maaf nih, gua kalau dancer ya, gua ngeliat kalau dulu-dulu nih, dulu sebelum K-pop itu masuk, ngeliat cowok tuh kayaknya kan gemulai ya. Tapi ketika K-pop masuk dengan melodi banget, statementnya berubah jadi. Itu yang gua suka, yang awalnya gua ngeliat, ngapain gua ngeliat K-pop nih pasti urusannya arahnya negatif. Konteksnya gitu kan. Terus, tapi pas gua ngeliat, loh, emang keren sih. Iya, keren. Keren sih. Banget gitu. Manly banget gitu. Udah diikutin daya kayaknya. Yes. Ini rapi banget sih. Malah asik dilihat gitu. Parpan. Asik. Keren banget. Tuh. Keren sih. Maksudnya artistik banget gitu. Wah keren. Energi banget. Tuh masalah ini energi. Gue langsung pengen. Masalahnya gerakan Gundam banget gitu loh. Tapi lo lihat nih, gue gak kepikiran Gundam, lu kepikiran aja ya. Mau pau, Gundam gini. Itu lo energi kami. Putra apa nih? Oh ya salah. Gundam. Lanjut nih guys, nih gue suka banget sini. Paham gitu, asik banget. Kok keren nih? Ini kan hitungan nih, hitungan loh. Double time biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, yang gue suka gitu, rap jadi gitu. Iya kan? Drop cut gitu. Tanyo. Oh, bias kita semua. Bias kita semua, guys. Bias. Dia. Sehun nih, Sehun. Kok lagi keriting doi? Oh, mereka mau kalau nge-rap udah gila lah. Mari gue pengen lagi Ultraman lagi. Gerakannya seksi banget ini. Ada colokan-colokan gerakan. Doi. Tuh, Dio. Dio, lo liat Dio. Ini orang kaku nih kan, Dio kan. Lo, tapi gue gak tau deh, Dio tuh punya charming sendiri untuk ngedance nih. Lo perhatiin si botak ini guys. Nih, lo liat dance. Masih kurang kayak aku ya. Tapi asik banget aku ya. Tapi asik loh. Dia tuh rese. Oh, kok gak ada ini lagi? Jadi dia ini gak bisa bilang-bilang kayak gitu. Racun deh gue. Oh, swag banget. Asik. Tuh. Keren ya. Masih nih, informasi. Ya, berarti ada kamera dapet kan? Oh, dapet keren tuh. Keren. Tempat lah. Oh, lo mau rolling. Oh, ini. Ini pakai kamera dapet. Oh, keren. Pasti keren. Kita ambil kamera atas dulu.
juga. Seven tuh energi banget ya. Keren tuh, panjang tapi gimana lagi. Pokoknya menarik energi ini. Wah ini sih. Iya, pecah ya. Wah ini Ultraman yang melakukan hal seperti ini. Wah Ultraman kedua lagi guys. Pastinya ini sudah langsung langsing dalam waktu sebulan. Iya, langsung langsing, mau ngapain saya bisa langsing. Pasti lah, pasti lah. Nggak heran nge-brandin mereka gitu. Oh gitu, bagus sih. Tuh, formasi bagus ya. Hey, keren. Keren. Dan moving, kamera moving. Yo, bukan yang zoom out, zoom in. Abis. Lagi, ya, abis guys, gue pause dulu guys. Gokil ya. Kalian langsung lihat terus jadinya. Tapi itu gue rasanya Ultraman cuma di sekali keluar itu. Iya. Gundam itu. Penasaran. Itu keren bro, tap itu mahal, gila. Itu mahal. Itu mahal. Tapi justru yang mahal kita pingin ulang lagi. Itu ya. Pintar banget. Trik ini banget. Gokil ya. Gokil. Ini lagu baru mereka apa? Ini udah lama. Udah lama. Cuman memang gue lagi suka dance-nya. Oh, oke. Kan musik gue udah bantai semua nih. Ya kan, musik gue udah bantai, vokal-vokal gue udah bantai. Gue lebih ke dance. Lama-lama gue kayak ketemu, kayak lu punya ketertarikan tersendiri kan? Bener. Sama, gue lagi, aja kok ngeliat keren aja untuk ngeliat, bener gak? Coba lo ulik lagi dance-nya gitu, maksud lo ya? Iya, gue ngeliat dance-nya lagi, kayak keren juga. Oke guys, sekian dulu dari gue. Gue tunggu lagi rekomendasi lagi, apalagi dance-dance practice, karena seru aja guys, ngeliat itu keren aja guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris Tyler, bye-bye, ceplok.